Saya mau kasih tunjuk dulu di mana kami mau semen pada hari ini. Tepat kedua. Selepas kami semen yang tepat pertama, kami akan semen lagi di sini. Oke, jalan yang kami akan semen pada hari ini di sebelah sini. Ini besi ada di sini, ini batu ada di sini. Ini jalan yang kami akan semen pada hari ini. Nih, jom kita melawat tapak dulu. Jadi kami kasih timbun dua tempat batu supaya senang tolak itu kertas sorong nanti. Mungkin dua tempat penggaur semen. Satu di sini ya. Lembu, saya takut kena tanduk. Ini lembu. Lepas itu semen bertimbun di sana, batu untuk tempat gaur sana. Sepanjang hari ini dari pagi sampai petang kami akan berada di sini ya, untuk semen ini jalan raya. ini. Guys, kami akan semen pada hari ini. So, kalau kamu tidak dapat support kami dari segi keuangan, support dari segi senyuman pun boleh, karena senyuman itu lebih berharga daripada duit, guys. Hari ini sarapan pagi kami hari ini dibungkus dengan daun tarap, dan Putri ini di sini juga turun untuk memberikan makan kepada semua orang. Ya. Ini. Jadi ini selamat ini disponsor oleh Anies. Oh, disponsor oleh Anies. Ya. Di hari saya sempat bekerja sama makan ini makanan, bukan ini ruyung ah. Saya bekerja saja makan ini yang kamu apa ini kamu idang kayak ini. Ini kenapa ini pinjaram ini hitam-hitam di siring-siring ini ada lubang di tengah-tengah. Namanya tuh. Oh, begitu gitu? Iya. Oh, begitu gitu pinjaram. Masih ada lubangnya. Oh, Pak Yong, apa-apa hal pun sebelum mulakan kerja. Iya. Oke. Okay, kita sarapan dulu. Iya. Bila badan sehat baru ada semangat. Baru ada senyuman. Iya, gitu. Senyuman teruskan. Manis. Sekarang ini guys, kami akan pergi mengambil pasir. Oke, no. Kita penuh dengan kesibukan. Hari ini baru goyang ini guys. Goyang ini. Jadi kita sarapan dulu. Saya kami makan takut bergegar waktu sakup pasir. Bang. Ay, mustahil lagi. Jangan lupa. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe. Ayo. Tepat. Oke. Up. Ini hari ini tidak rugi nih kalau jatuh, sebab ada video. Atai bang. Asap. Ada ya. Asap kereta. Sematik makan asap bos. Sampai ini si goloi. Mari nau nih pemain menau mati di golai lo. Cepatan. Mau ini sesuai dengan kita di dia. Pelan lagi ya. Hari ini gotong royong kali kedua. Yang dulu
satu bukit sudah kami kasih siap. Hari ini untuk kedua bukit. Ketemu kok. Ya, apa kan hari ngambil. Kawan-kawan. Ngam-ngam sampai sampai siap makan. Lagi. Tetap. Oke. Sama nani na lo. Kantot guys. Kawan saya di sebelah ini, dia satu umur sama bekas perdana menteri kita, Tun Mahathir. Tapi masih lagi dia. Kita ini bersama dengan ini uncle ini, dia syarat mengandung 9 bulan, tapi dia masih lagi boleh sakup ini pasir. Oke guys, akhirnya selesai juga kami punya pengambilan, tapi bukan satu kali saja ambil ini. Kalau boleh kita ambil banyak kali, lebih kurang dalam 15 kali lah ambil pasir macam ini. Sebab kita mau simin kawasan yang besar. So, ini merupakan gotong royong kali kedua. Sebab banyak bukit mau disimin. Bukan satu saja simin, banyak bukit mau disimin. Nah, sekarang ini kita antar dulu ini pasir guys. Inilah pasir guys. Kalau kita memberi, berkat Tuhan dalam hidup kita akan mengalir seperti pasir ini guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tumati. Pelan-pelan kau. Pelan-pelan kau. Mantap nih guys. Oke. Kita buat sendiri. Kalau mau tunggu sampai bila? Kalau mau tunggu. Namanya ini pasal yang kedua. Pasal pertama dulu macam yang kamu nampak di video buku. Itu kurang sini sendiri. Nak jati dalam ini yang sedih. Supply cement, batu. Nah, apa itu? Nah. Sekarang ini guys, kita akan membuka ini ikatan cinta kan ini. Ya, ini bukan cinta, ini dua besi ya. Oke. Gulungan besi. Ini namanya BRC. BRC. Halo. SU. Karena begitu gunam tertentu. Memang ikatan dia sangat ketat kan? Iya, tetap menunggung gini nih tuh. Aduh, kasih baik tadi ku. Hmm.
Wih, ada style ya, buka. Nah, abis nana gulok nubiana. Mana abis? Trip kedua pasir sudah sampai. Kami telah menggunakan kereta yang sangat elegan. Yang terkuat. Ya, tanggung jawab di dalam pasir, membawa pasir. Ya. Sukatan di tengah ini berapa, Angkel? Ini 28. Oke. 28 inci. Oke, jaraknya harus 28. Oke. Lebar itu jalan 32. Oke. Lebar tepat. Ya. Dia memenuhi standar kan? Terbaik. Satu, dua. Matik putar dulu. Oke, matik datang mangkat satu karung satu orang. Mantap. Terbaik Ibu Ti. Hai nama. Ya, anak muda pun telah bekerja sama dengan sangat baik. Aralam na bana di kauna? Aralam tu mau senang tadi ba amko age samero. Hoi. Suaya kana bade kau. Iya ni. 3 trip. Takoy. Ini tematik. Masuk sampul ini. Lawan dengan teruai. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita buat sekali lagi gotong royong. Dalam masa sebulan ini kita buat dua kali dan ini fase yang kedua. Jadi sebelum itu saya adalah Satyausaha MPKK Kampung Dudarulu mewakili pengurus MPKK Puan Jamina dan seluruh masyarakat di Kampung Dudarulu ini. Dan ingin bagi pihak penduduk Kampung Dudarulu khususnya, saya mengambil kesempatan ini untuk merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga ya kepada penyumbang-penyumbang
yang telah pun menyumbang untuk kerja-kerja menyimin jalan raya Kampung Dudar Ulu yang sekian lama terbiar. Ya. Jadi untuk itu ucapan penghargaan dan terima kasih ini pertama saya tujukan kepada yang berhormat Datu Haji Musbah Haji Jamli, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N6 Tempasuk yang telah berbesar hati memberikan sumbangan pribadi beliau untuk membeli keperluan simen dan juga batu. Dan begitu juga ucapan penghargaan dan terima kasih juga kepada Tuan Muji Ampau, Presiden Persatuan Tobilung Sabah atau Tobisa yang telah pun menyumbangkan secara pribadi berupa dawai BRC. Dan begitu juga kepada semua penyumbang-penyumbang. Penyumbang-penyumbang terdiri daripada penduduk kampung dan ada juga daripada orang daripada luar kampung ini yang telah menyumbang untuk keperluan makan dan minum sepanjang gotong royong pada hari ini. Ini saja yang dapat kami buat, kami paham ya, kerjaan pada hari ini bukan mudah untuk salurkan peruntukan sebab kami paham sebelum ini ada COVID-19 yang mengganggu orang bilang yang menjejaskan sedikit ekonomi negara dan begitu juga dengan kemelut politik yang melanda negara, kami paham itu sebagai rakyat kami paham, tapi kami mohon juga ya, kami mohon juga kepada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan untuk coba-cobalah tinjau keadaan kami di kampung ini, sudah terlalu lama penduduk kampung menderita sengsara berpuluh-puluh tahun, bukan baru 2-3 tahun tapi sudah berpuluh-puluh tahun perkara ini. Jadi kami mengambil inisiatif sendiri. Ya, penduduk kampung mengambil inisiatif sendiri, meminta di sana sini, kemudian kami kongsi sana sini seluruh penduduk kampung yang memang pun susah. Ya, bukan jalan raya saja. Kami juga mempunyai masalah jambatan yang teruk, yang tiada memang tidak ada jambatan, sungai. Kami juga ada bangunan tabika yang sepatutnya bukan bangunan tabika sebab bangunan itu dulu adalah bekas balai raya zaman kerajaan PBS yang memang sudah tidak selamat lagi digunakan. Kami juga ada dewan tapi listrik belum ada tiang listrik, jadi ini juga kami memerlukan pembelaan. Begitu juga rumah-rumah penduduk di sini masih ada lagi yang tinggal di dalam bambu. Jadi ini juga kami perlukan perhatian. Daripada kami sini ini ada satu kata-kata untuk Anda di luar sana. Jadilah seperti kami di kampung ini sebentar saja agar Anda dapat rasakan apa yang kami rasa selama ini. Jadi kepada Tumatik ya, yang memang sentiasa bagi kerjasama dalam hal-hal yang sebegini aktiviti kampung ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Tumatik. Jangan lupa subscribe channel Tumatik. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat kampung yang hadir pada hari ini. Saya nampak semangat begitu kental untuk menjayakan gotong royong, membaiki jalan raya yang amat sukar sekali untuk dilalui kendaraan-kendaraan kecil atau besar. Dengan adanya gotong royong ini dan sesiapnya gotong royong ini, saya yakin dan percaya laluan ini akan lebih baik sama ada kendaraan kecil ataupun besar. Dan saya terima kasih kepada saudara Tumatik. Dari dulu gotong royong kami sampailah pada saat ini, beliau begitu komited untuk membantu kampung menggunakan kendaraan sendiri dan juga masa yang walaupun amat singkat tetapi beliau meluangkan masa dalam gotong royong kami yang kami telah jalankan. Terima kasih. Saya Tumatik asal di Kampung Dudar. Hidup sia susah, bukannya senang-senang. Bukannya senang, mahu menjadi senang. Saya Sabahan, asal Dusun Tobilung. Biar pindik tagap, tapi paling mana. Oh, terima kasih, Tumatik. Sebab sama-sama kita di sini hari ini, hari enam kan, Sabtu gitu. Ya, terima kasih juga yang semua yang ada di sini. Ini gotong royong membuat kebaikan jalan simin ini. Begini, hari enam ini kan banyak kurang hari-hari di sini. Ini kerjasama di Kampung Dudar Ulu ini. Terima kasih, saya ucapkan yang last sekali. Ini Wong Pai Hong memang beginilah kerja ini. Tidak hidup kalau bukan makan simin sejak hari-hari. Terima kasih. Ini namanya ini kan Sumil. Inilah kerja saya Wong Pehong ini. Hari-hari kerja ini macam kalau bukan rumah ini
makan sumil, punya makanan aku tinggal sumil. Inilah namanya sumil. Saya ajar kamu budak-budak yang belum pernah makan geram. Ini macam kasih liang-liang mah. Sukung ah. Sukung mah, kasih liang-liang mah. Ini saya tidak kasih halus supaya kasih jarak dia punya tayar itu pertunca ke kelabu. Oh, jenis. Ini lagi nipis. Ada lagi sini. Ini saya kasih turun di bukit dari bukit layang-layang sampai di bukit rumun. Nah, tengok. Kalau tidak percaya ambil batu limpar belakang abang. Hoi, macam ringan tapi urat saya kuat menjadi dewai. Besi tulangku menjadi besi. Kau ingat sinang kan ini macam makan nasi kah? Apa ini? Sadapnya. Ada keuntungan. Wah, tumatik memang ada tumatik. Saya pun tumatak bukan kesokot saya punya ini. Nah. Getal sepunya. Mana? Sana dia bilang. Di hulu, getal ba, apa ini? Itu pengantai itu. Oh, begitu kah? Kenapa keluar pidong? Itu kebiasaan. Macam banjir, tsunami. Iya ya. Ini sudah 4 inci. Thank you. Ada kebaikan kalau tukang simil. Gigit lagi ya. Woi, manis. Ada lagi, kicil. Woi. Manis oh. Ya ada orang tahu. Ayo. Ulah.